United States uses the dollar as a weapon, and the reserve status of the dollar. Other countries don't like this, and so to the extent that they can move away from the dollar, we're going to replace, you know, the dollar. When the dollar collapses, they're not going to go to the euro. They're not going to go to the yen. They're not going to go to the nindie. They're going to go back to gold. If you love your country, you should have gold in reserves. So if you have a crisis of being intact, your paper money goes down in tremendous value. Halo selamat malam, jumpa lagi dengan SM Salam sehat selalu untuk kalian semua ya uh, Salam sehat, salam bahagia, salam profit Untuk para pemain cryptocurrency di seluruh Nusantara uh, spesial uh, tank dan salam untuk teman-teman Yang ada di Rarcoin Telegram Group ya Seperti uh, Mr. Vila Vitalik ya, The Crypto Hunter uh, Mr. Ken, ada MSN, ada Mas Willy, ada ada Mas Heri Andi, ada Mas Mahendro Suryo dan semuanya dan saya ucapkan terima kasih, salam sehat selalu untuk kalian di sana. Untuk malam ini, ya saya mau sedikit review uh, berkelanjutan tentang progres perjalanan uh, coin XRP ya, coin XRP kita tahu ya mendudukin empat uh, besar kapasitas market di coin geico ya artinya dia XRP uh, urutan nomor 4 setelah Bitcoin ya yang memiliki kapasitas market uh, sekitar 347 triliun ya dan trading volume uh, di 24 jam juga masih tembus di estimasi sekitar 34 triliun sampai 60 triliun per day dalam minggu ini kita sama-sama uh, melihat sebuah wacana ada pilpres di Amerika Serikat ya antara Mr Donald Trump dan uh, Mr Biden ya. Uh, sambil menunggu uh, proses ketok palu atau pengesahan di mana uh, kandidat yang benar-benar sah dan terpilih menjadi sang pemimpin Amerika semoga ke depan dunia cryptocurrency semakin seru ya. tahun demi tahun kita melalui sebuah perjalanan era cryptocurrency dari jaya-jayanya Bitcoin sampai era DeFi ya. Sampai mungkin ke depan ada era NFT ya, token NFT mungkin akan populer di era yang akan datang. Tapi software untuk Uh, SRP, salah satu koin yang memiliki uh, harga yang masih relatif terjangkau antara 3.600 sampai 4.000. Ya, ini adalah sebuah wacana bahwa memang XRP adalah sebuah koin yang memang sangat dicintai oleh perbankan. Ya, uh, kalau untuk investment, untuk XRP sepertinya kurang pas, tetapi untuk kalian cari profit uh, per trading kalian bisa untuk manfaatkan pergerakan XRP. Tapi tak jauh, tak lepas dari itu, jika ke depan banyak terobosan baru dari CEO Garlic House, ya mungkin bisa sebagai acuan ya karena untuk saat ini kita tahu XRP memang sangatlah dekat dengan dunia perbankan di sana ya. Dan untuk teman-teman yang saat ini masih memiliki koin XRP, saya pribadi pun masih menimbun koin SRP di dompet saya. Semoga ke depan SRP makin memiliki terobosan ya, terutama dalam sektor investment ya, karena saya rasa banyak orang yang menimbun. Banyak komunitas XRP di dunia ini yang berharap XRP bisa tancap gas, paling tidak bisa memburu harga Ethereum, tapi itu akan kembali ke sang founder atau pimpinan eh, XRP di sana seperti eh, Mr. House ya, semoga ke depan akan memiliki banyak terobosan hingga eh, harga XRP akan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dan untuk teman-teman ya yang saat ini sedang gencar mencari cuan atau profit di token atau cryptocurrency atau koin ya uh, Harus lebih aware, lebih hati-hati jika ada token-token baru dianalisa dengan baik ya Dicermati dengan baik, dipelajari dengan baik sebelum kalian memutuskan untuk bermain di token tersebut ya Jadi uh, tetap kontrol uh, money management Anda ya Usahakan menggunakan uang lunak ya, jadi kalian tidak perlu repot-repot lagi. Harus uh, berpikir harga dam kalian stres tidak perlu seperti itu ya. Bermain cryptocurrency, anggap saja adalah sebuah permainan musik ya, jadi semakin kalian bermain di crypto, semakin asik kalian untuk merasakan dunia cryptocurrency. Jadi jangan jadi sebuah kendala ya, ketika harga naik ya itu cuan kalian, ketika harga dam ya kita tetap kalem saja ya yang penting strateginya dibenarin ya beli di harga yang murah ya jangan harga yang sudah pucuk kalian beli kalian nyangkut uangnya kalian stres sendiri ya jadi dibenarin strategi kalian ya mungkin itu saja info dari SM malam ini sekedar review tentang progres XRP ya semoga ke depan XRP makin good ya karena ini adalah salah satu koin favorit saya juga ya XRP selain Bitcoin dan Ethereum. XRP juga saya koleksi ya, saya simpan di dompet saya. Dan salam saya selalu untuk para pemain cryptocurrency di seluruh Nusantara ya dan tak lupa jaga kesehatan selalu dan sampai jumpa.